Alhamdulillah pada hari ini saya rasmikan Pusat Penjaja Pantai Permai. Sebelum ini kawasan ini adalah kawasan semak tak digunakan dan akhirnya dengan hubungan yang baik antara kami dengan pihak kerajaan khususnya di bawah Kementerian Wilayah Sepan, kita dapat perjuangkan sebenarnya. Tadi pun kita melawat Perpustakaan Satu Malaysia yang akan beri ruang untuk anak-anak muda, anak-anak kecil di lembah pantai ini, tempat yang belajar yang selesa. Jadi kalau keluarga itu besar, jadi dengan adanya perpustakaan ini akan membantulah keluarga yang seperti ini. Satu, saya asal-usul pun dari sini, membesar daripada kecil sini. Saya dah berjuang bersama dengan rakyat atau keluarga lembah pantai ini lebih 30 tahun. Saya jadi kenalan saya ramai. Saya seronok memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya mereka-mereka yang daripada golongan berpendapatan rendah. Saya berharap seluruh khususnya kepada warga lembah pantai sokongan kepada usaha-usaha yang saya dan rakan-rakan saya daripada UMNO dan Barisan Nasional Lembah Pantai telah usahakan di kawasan ini. Kalau boleh, warga lembah pantai sedar bahawa inilah cara untuk masa depan. Dan insyaAllah, bila saya, siapa pun berkhidmat di sini akan datang. Tapi kalau warga lembah pantai endorse ataupun cara begini, saya rasa siapa yang akan datang pun akan memberi khidmat yang baik.